Bubur ayam Jakarta seporsi 8.000. Monggo. Siap. Bubur ayam Jakarta seporsi 8.000. Masih, Om. Masih. Dibus kemana nih? Makan sini. Bisa? Bisa, komplit ya. Oke, komplit. Sarapan bubur ayam Jakarta. Bispan balik apa, Pin? Oh, berlanjut. Membanjuk? Di jalan layan sih, Pak. Ya, monggo. Oke, patokane tuku teh botol ya. Iya, tuku teh botol. Sampean sing ngisi? Perek kene. Tembok. Iki janjian apa timan? Hah? Nek janjian karo kanca apa? Mujo meneh, oh, pengen nyobain bubur ayam Jakarta. Oke. Seporsi piro ge? 8 we. 8.000. Oke. Mantep, guys. Tuh. Man satene kentengan, biar tong minggu ana sate miki ana kentengan yen nang jalan. Sambel apa ora? Sedang wis. Siap. Wih, mantep banget guys. Ini seporsi 8.000 ya. Bubur ayam Jakarta. Sarapan pagi-pagi bubur ayam tuh. Wih, di sini ada empingnya guys tuh. Buka dari jam berapa, Om? Aku tadi mau makan setengah 6 jam 6. Karena nenek orang mesti makan. Orang mesti ya? Iya. Palingnya cepet-cepet jam itu. Ya mesti bayar aja pada jam dulu seperempat. Dari ini harus awal, Pak. Aku ya nunggu sahamnya asli bayar room, sang. Sang sing orang hati ini buat norak dagang, ya mas. Iya, ngerti norak dagang ya. Langganan harus akeh sih ya. Alhamdulillah mas, harus pada tahap yang nyati malah ngejar mana om, ngeta no kiri kan sih aku balik balik kiri kan? Iya, kiri kan gerbang utama itu jelas yang si nyati ya udah ngajak enak berarti mana sih enak ke barangnya itu ketemu di jalan mandut, mandut kayak itu sih ya orang sama ring Jakarta-Jakarta kayak neng penjaranya anak bubur ayam Jakarta ya om ya. Alhamdulillah semua enak bubur ayam Jakarta apa om ya karena penasaran iya oke, karo om siapa kek? Aris. Om Aris ya, iya. Bubur ayam Jakarta pas tuku teh botol Banjaran ya, mantul guys rasanya. Alhamdulillah gak cocok. Ini kita bungkus.